Memiliki keturunan tentu menjadi salah satu harapan setiap pasangan suami istri. Jadi, ketika Anda berjuang untuk hamil, penting untuk menjaga bahwa kesuburan Anda tetap terjaga. Makanan dan kesuburan secara intrinsik terkait. Pola makan yang tepat dapat membantu mengatur hormon dan meningkatkan kesehatan organ reproduksi sehingga meningkatkan peluang untuk hamil. Juga, menu makanan yang direncanakan dengan baik membantu mempersiapkan tubuh wanita untuk hamil dan bahkan dapat mencegah keguguran. Berikut adalah 10 makanan yang rupanya dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan. Beras merah. Dalam studi selama 6 tahun dari 18.000 perawat Harvard, peneliti menemukan bahwa mereka yang makan nasi putih 92% lebih mungkin mengalami infertilitas dibandingkan dengan mereka yang makan beras merah. Beras merah merupakan sumber yang baik dari karbohidrat kompleks yang akan membantu meningkatkan kesuburan seorang wanita dengan mempromosikan ovulasi teratur. Selain itu, beras merah mengandung asam folat yang membantu dalam produksi darah dan sangat penting untuk mencegah cacat tabung saraf pada bayi yang baru. Selain itu, beras merah mengandung asam folat yang membantu dalam produksi darah dan sangat penting untuk mencegah cacat tabung saraf pada bayi yang baru lahir. Susu. Susu memiliki lemak yang diperlukan untuk kehamilan. Jika Anda tidak suka susu, Anda dapat menggantinya dengan es krim, yogurt, atau keju dalam diet Anda untuk mendapatkan manfaat yang sama. Minum 1 gelas susu per hari untuk memberikan tubuh Anda kalsium yang diperlukan dan meningkatkan peluang Anda untuk hamil. Minyak zaitun. Sebuah studi yang dilakukan di Harvard School of Public Health menemukan bahwa asupan tinggi lemak tak jenuh. Sebuah studi yang dilakukan di Harvard School of Public Health menemukan bahwa asupan tinggi lemak tak jenuh tunggal secara langsung terkait dengan kemungkinan lebih tinggi dari kelahiran hidup. Lemak tak jenuh tunggal dalam minyak zaitun membantu meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin dan mengurangi peradangan. Dua hal ini baik untuk kesuburan. Jadi, wanita yang menjalani pengobatan infertilitas harus menyertakan minyak zaitun dalam diet mereka. Brokoli. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Fertility and Sterility, vitamin C sangat penting bagi mereka yang berencana untuk hamil. Karena kandungan tinggi vitamin C, brokoli dapat membantu meningkatkan kesuburan. Pada pria, vitamin C meningkatkan kualitas sperma dan melindungi sperma dari kerusakan DNA. Sedangkan pada wanita, membantu mengurangi kemungkinan masalah keguguran dan kromosom. Tidak hanya itu, brokoli kaya akan vitamin B serta kalsium, zat besi, dan zinc yang sangat penting bagi wanita yang ingin hamil ketika mereka berada di pertengahan 30-an atau lebih tua. Tiram. Tiram merupakan sumber yang sangat baik dari zinc, nutrisi yang sangat penting bagi mereka yang sedang berusaha untuk hamil. Pada laki-laki, zinc membantu meningkatkan testosteron dan jumlah sperma. Kekurangan zinc dalam tubuh telah ditemukan dapat mengganggu siklus menstruasi normal pada wanita dan memperlambat produksi sperma berkualitas baik pada pria. Telur. Telur mengandung vitamin D yang memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesuburan. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yale University, wanita infertil sering menderita kekurangan vitamin D. Selain itu, telur kaya akan antioksidan dan karotenoid yang meningkatkan kesuburan pada wanita. Salmon. Salmon adalah salah satu makanan terbaik untuk meningkatkan kesuburan. Salmon memiliki kandungan tinggi asam lemak omega-3 yang dapat membantu mengatur hormon reproduksi, meningkatkan aliran darah ke organ reproduksi, dan bahkan meminimalkan stres. Kacang hitam. Kacang hitam kaya serat yang membantu mengatur kadar gula darah, yang membantu mengurangi masalah kesuburan seperti sindrom ovarium polikistik dan masalah imunologi dan mempromosikan keseimbangan hormonal yang sehat. Almond. Makanan tinggi vitamin E telah terbukti untuk meningkatkan kesehatan sperma pada pria. Studi juga menunjukkan bahwa kekurangan vitamin E pada wanita dapat menjadi salah satu penyebab infertilitas.
Vitamin E juga merupakan antioksidan penting yang membantu melindungi DNA dalam sperma dan telur. Juga, nutrisi ini melindungi embrio dari keguguran. Untuk meningkatkan asupan vitamin E, salah satu makanan terbaik adalah almond. Alpukat. Buah ini meningkatkan kesuburan karena kandungan tinggi asam folat, lemak tak jenuh tunggal, dan enzim yang baik. Asam folat juga membantu meningkatkan kesuburan pada pria dan wanita dan juga membantu mencegah cacat syaraf pada bayi. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.